Sita, Brian, Eros, dan Adam yang tergabung dalam Sila on Seven bakal melakoni konser Raja Sevia di Istora Senayan 19 September mendatang bersama Riff. Duta dan kawan-kawan rencananya akan menyiapkan sebuah aksi panggung baru, yaitu menggabungkan musiknya dengan brass section. Mengaku banyak menggunakan alat musik tiup pada album Pejantan Tangguh, Sila on Seven belum dapat memastikan jumlah lagu yang akan menggunakan brass section. Namun bagi Duta CS, penggabungan musik bandnya dengan brass section dapat menjadi alasan bagi para penggemarnya untuk datang di konsernya nanti. Konser nanti mungkin yang akan terasa lebih baru karena rencananya kita akan pakai brass section. Brass section itu ya, trompet, musik tiup, alat tiup. Saya nggak tahu fixnya nanti berapa piece yang main. Cuman yang pasti kalau di albumnya Sila on Seven, sekali lagi, kita pernah main sama string, kita pernah main sama brass section juga. Di album Pejantan Tangguh kita banyak pakai brass. Jadi emang, tapi nggak di konser besok nggak akan mungkin kita hanya bawain album jadi Pejantan Tangguh doang. Jadi kalau ada album dari album apa ada lagu dari album lain, pastinya kalau dengan sentuhan brass pasti rasanya akan lebih beda lah. Jadi itu salah satu yang bisa menjadi alasan kalian untuk datang.